Parti Warisan tidak menolak kemungkinan bekerjasama dengan UMNO dan Barisan Nasional BN selain Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Bayangan mengenai perkara itu diluahkan Naib Presiden Warisan Datuk Jaujan Sambakong ketika diminta mengelas spekulasi berhubung kerjasama di antara UMNO dan Warisan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada rumah terbuka Aidilfitri UMNO Sabah di Kota Kinabalu pada Khamis. Majlis yang dihadiri Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Ketua UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtarani itu turut dihadiri pemimpin Warisan dan KDM. KDM diwakili Timbalan Presidennya Datuk Wetrom Bahanda. Spekulasi mengenai kerjasama Warisan dan UMNO serta KDM bermula ketika kemelut politik Sabah berkaitan cubaan menjatuhkan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS pada Januari lalu. Sebelum ini saya tidak terlibat dalam perbincangan, tapi spekulasi banyak. Tapi mudah-mudahan jadi realiti. Jadi realiti? Mudah-mudahan jadi realiti. Mudah-mudahan. Yang penting kestabilkan keadaan. Masa kita lihat hari ini di peringkat nasional di Sabah, sampai bila pun politik tidak disadikan. So, perlu khususnya pimpinan, perlu berapa dadah. Maksudnya, yang penting rakyat kita jaga. Maksudnya ini, yang mudah-mudahan jadi realiti ini, Warisan akan bekerjasama dengan UMNO. Seperti yang berhormat Datuk Seri katakan, kita sentiasa terbuka untuk bekerjasama demi rakyat Sabah. Bagi kita tiada halangan. Kalau itu yang penting untuk rakyat Sabah, why not? Untuk hadapi pilihan raya akan datang. Tak pilihan raya pun sentiasa bekerjasama.